Halo Toppers. Hujan deras melanda beberapa bagian Singapura pada 2 November 2020. Hal itu memicu hembusan angin kencang dan banjir bandang di sejumlah wilayah di negara tersebut. Curah hujan lebat di seluruh Singapura pada sore hari menyebabkan banjir bandang di 3 lokasi, Jalan Upper Paya Lebar, Lorong Gambir, dan Jalan Mount Vernon. Saat terjadi banjir, banyak sekali mobil yang melintas di jalan. Akibatnya, mobil-mobil ini mengalami mogok akibat mesinnya kemasukan air. Kejadian ini terlihat lebih mencekam lagi karena saat itu awan tsunami juga sedang menyelimuti langit Singapura. Awan tsunami ini terlihat sangat rendah sekali hingga membuat banyak orang ketakutan. Awan mengerikan ini berada di ketinggian hampir sama dengan gedung pencakar langit. Awan tsunami ini juga terlihat berjalan. Wah, menakjubkan sekaligus mengerikan sekali ya Toppers. Awan tsunami juga pernah terlihat di Hinesville, Georgia. Awan tsunami ini terlihat lebih menakutkan lantaran menjulang tinggi, seperti keluar dari belakang rumah penduduk. Dari kejauhan, kejadian ini mirip sebuah perkampungan yang akan diterjang tsunami. Hampir seluruh kota ini melihat fenomena alam ini, karena awan tsunami biasanya membentang jauh kiloan hingga puluhan kilometer. Sebuah awan tsunami pernah terjadi di atas laut. Seorang turis mengabadikannya menggunakan kamera ponsel. Kala itu awan tsunami bergerak ke arah turis yang merekam fenomena itu. Awan membawa angin kencang ini seolah-olah mirip sebuah tsunami yang akan menerjang daratan. Awan tsunami ini sebenarnya adalah awan yang bernama Arcus. Namun oleh masyarakat lebih fenomenal dengan awan tsunami. Awan ini merupakan bagian dari awan cumulonimbus. Awan ini sangat berbahaya untuk penerbangan pesawat karena dapat merusak kinerja mesin dan jaringan pesawat. Wah, mengerikan sekali ya Toppers fenomena ini. Nah Toppers, apa pendapat kalian tentang fenomena alam menakjubkan dan mengerikan ini? Jangan lupa komentarnya ya!